100 Setelah masuk tol, kita ambil jalur lurus ke arah tol Soroja, Soreang Pasir Koja. Tol ini menghubungkan antara kota Bandung dengan ibu kota Kabupaten Bandung sepanjang 10,55 km. Diresmikan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 4 Desember 2017. Setelah 600 meter, tetap di kiri di pertigaan. Terbagi menjadi tiga sesi atau pintu keluar, yaitu Pasir Koja, Marga Asih sepanjang 3,05 km, Marga Asih Kutawaringin atau Stadion Jalak Harupat 2,2 km, lalu Katapang Soreang sepanjang 2,9 km. Dengan tarif tol sama rata semua jarak terdekat dan terjauh saat ini di tahun 2024 sebesar Rp8.000 untuk golongan 1, Rp12.000 golongan 2 dan 3. Lalu tarif Rp15.500 untuk golongan 4. Jika ada kendala pada ruas tol ini, bisa hubungi Senkom Tol Soroja Sentral Komunikasi 02254416353 atau 081214707771. Jalur tol ini meningkatkan perekonomian terutama di bidang pariwisata yang mengarah ke wilayah Soreang Ciwide, Pangalengan serta event internasional sepak bola U17 kemarin. Dari pintu tol Pasir Koja lalu exit tol Stadion Jalak Harupat atau Kutawaringin Barat, sekitar 11 km 12 menit dengan kecepatan standar. Setelah 800 meter, ambil jalan keluar ke kiri. Setelah 800 meter, terus lurus. Lurus. Kemudian, belok kiri. Setelah 500 meter, tetap di kanan di pertigaan. Kemudian, belok kanan.
belok kanan. Sebelah kiri akan melewati Pondok Pesantren Adahla Aniyah, pimpinan Kiai Haji Salimul Api. Lalu juga melewati Pondok Pesantren Al-Burda, pimpinan Bapak Kiai Haji Busyirin. Nanti ke sini nih. Nanti ke sini ngantar Uti berangkat haji. Amin. Amin aduh. Nih. Amin. Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Burda. Dengan pengasuh Ponpes, Al-Mukarom Abuya Bapak Kiai Haji Ahmad Busyiri Muslim. Didirikan pada tahun 1975 dan disahkan akta notaris tahun 2002. Yang beralamatkan Jalan Terusan Soreang Cipatik, depan pom bensin, kilometer 7, Kampung Cigalumpit, Desa Gajah Mekar, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selain pontren Madrasah Diniyah Takmiliyah, juga ada Sekolah Menengah Pertama, SMP, serta Sekolah Menengah Kejuruan, SMK. Dengan kurikulum pendidikan formal Dinas Pendidikan, juga dikombinasikan dengan Salafiyah dan Kitab Kuning. Visi-misi Ponpes Al-Burdah, berpartisipasi aktif melalui penyelenggaraan pendidikan formal, informal dan non-formal, sebagai upaya pembentukan kepribadian peserta didik secara utuh, melalui keimanan, dan ketakwaan serta berakhlak mulia. Sarana dan prasarana potren. Luas tanah kurang lebih 5.000 meter persegi, luas bangunan 3.000 meter persegi. Terdapat 12 ruang belajar santri putra-putri, asrama putra 1 gedung, 6 lokal, dan asrama putri 1 gedung, 3 lokal beserta lemarinya. Sudah tersedia juga selimut, kasur tidur, mes pengajar, dan pengurus 4 lokal, 1 masjid, kantor administrasi, 1 lokal dapur umum, dan 4 lokal toilet. Lapangan olahraga, juga tempat parkir motor mobil. Nasim habbat anayna min himal Mustafa nasim fiha al-hana fiha ad-dawa wa shifa bi shammiha yashlahu adh-dhahir lana wal khafa ya bahtu man an-nabi fi kulli hal iktafa Allah Allah. Lalu ada kegiatan ekstrakurikuler, seni kaligrafi, bela diri, hadroh, samroh, dan lainnya. Di tiap tahun insya Allah selalu ada pengembangan fasilitas pesantren, agar menjadikan santri nyaman ketika mondok, serta membentuk suasana kekeluargaan di lingkungan pesantren Al-Burdah. Pendidikan diniyah pesantren mempelajari kitab akidah, fikih, tasawuf, nahwu, syorof, Al-Quran, tarikh, dan bahasa Arab sebagai ilmu alat. Model pendidikan dengan cara klasikal, metode sorogan dan bandungan khas pesantren klasik, serta santri duduk lesehan rapih dengan menyimak guru dalam menjelaskan. Jenjang pendidikannya yaitu ULA, tingkat pertama, WUSTHO, tingkat menengah, dan ULIA, tingkat atas. Jurumiyah, Intirhi dan Alfiyah menjadi salah satu menu pokok. Di sini santri sholat wajib, sunnah duha, dan wirid secara berjamaah. Juga dibiasakan syaum atau puasa di hari-hari penting Islam.
Ponpes ini sangat menjunjung nilai adab yang luhur terhadap para pengajar guru. Berikut brosur pendaftaran sekolahnya. Selain pendidikan pondok pesantren, di Al-Burdah juga menyelenggarakan rutin ziarah para wali, umroh ke Tanah Suci, serta haji reguler maupun plus di tiap tahunnya. Bisa langsung kontak admin di 081395067933, serta cek di sosmed Instagram Al-Burdah Media. Sekian informasi terkait Ponpes Al-Burdah, terima kasih, semoga bermanfaat.